pagi. Nah, masih pagi tuh. Masih tutup. Nah, tapi sekarang kita mau ke area Jawa Barat. Kita hunting makanan mengandung babi. Kemana? Kita ke kota Mojang Priangan. Ya, jadi kita langsung aja meluncur karena ini 6:30. Kita ngejar waktu. Oke, jangan kemana-mana, ikutin petualangan kita ke Tanah Parayangan. Oke, di Kang Babi Ngebabi. Ca. Lihat kan, tuh kita lagi ada di Bandung, kita lagi ada di depan DNA POK Bandung, tepatnya di Jalan Kebon Jati nomor 212 Bandung. Ini bukan restoran, tapi ini supplier untuk babi. Dia lengkap, babi lokal, babi import, babi fresh, ada semua. Nah, kali ini kita di tokonya. Kenapa kita review? Karena kita nge-review untuk dunia perbabian. Lihat di caption kita, meliput semua hal perbabian. Makanan, peternakan, toko-toko kayak begini, kita liput semua. Jadi untuk kalian juga bisa tahu, untuk teman-teman daerah Bandung ya. Nah, DNA POK ini kenapa namanya DNA POK? Nanti kita kasih tahu, kita tanyain ya. Oke, sekarang kita masuk. Toko kita buang. Tempat dagangan orang harus hormat. Oke, nah ini tempatnya. Ini dia gudangnya dan juga ada toko. Kita langsung ketemu nih sama pemiliknya, Ko Dani. Halo, halo Ko. Halo, halo. Nah, Ko Dani ini pemilik DNA POK. Ada bersama istrinya. Istrinya nggak mau masuk kamera. Nah, jadi di sini tuh ada babi apa aja, Ko? Lengkap. Mulai dari daging, cincang, terus olahan-olahan, sosis. Oh, gitu. Oke, oke. Jadi lengkap semua ya, Ko? Semua bagian ya? Ada. Oke, lokal? Lokal ada, impor juga ada. Oke, lokal ada, impor ada. Yang fresh ada nggak, Ko? Fresh juga ada. Kita siapin, cuman itu harus order. Oke, nah kalau kalian yang mau fresh juga ada untuk area Bandung, fresh, DNA POK, sediain juga. Nah, gitu. Nah, ini kan gue lihat, ini tempat-tempatnya ya, Ko, ya? Betul. Dalemannya apa aja, Ko? Bisa dikasih lihat nggak, Ko? Oke. Nah, ini ada detail-detailnya kita. Detail ya, oke. Okay, cuma sebentar. Ada samcantin lengkap, ada yang potongan, yang udah dipotongin juga ada. Oke. Okay. Oh, samcan udah dipotongin tuh. Bray, kalian bisa lihat.
daging cincang. Oke, ini harganya berapa kok samcan on 500 gram? Samcan 120.000. 120.000. Kalian bisa lihat tuh layernya cakep. Ya. Oke, 120 ya. Kalau ini daging cincang. Oh, daging cincang. Ada daging cincang. Yang leher pun ada. Oh, ada dua, cincangnya ada dua. Ada daging cincang, ada leher cincang, giling. Oke. Oke, kita masukin lagi. Terus samcan potong ada ya? Ada. Samcan potong. Kalau request bisa enggak kok? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nanti kita gaya potong juga bisa. Oke, siap. Tunggu kita tutup dulu. Nah, ini apa lagi? Sebelah sini. Ada ribs. Wih. Juga ada. Oh, ada ribs. Oh, ini apa nih kok? Nah, ini biasanya buat daging panggang. Daging panggang? Ya, kalau okay. Di Bandung dia banyak request dipanggang, jadi kita ada ukurannya juga seperti ini. Biasanya Ini. Stick gitu? Ya, model stick lagi. Oke. Model stick. Jadi kalian yang mau panggang-panggang, yang mau barbecue ada di sini. Oh, ini cukyok. Kaki ya. Depan. Tuh. Nah, ini kita khusus kalau kaki kita pasti dibakar karena kadang-kadang sebersih-bersihnya kaki pasti ada bulu-bulu kecil. Oke. Okay. Makanya untuk mineralisasi itu kita bakar dulu. Oh, dibakar ya. Dulu. Jadi kadang-kadang di selap-selap kakinya suka ada bulu-bulunya kecil, ya. Supaya lebih bersih. Kita bakar dulu. Oke. Okay. Oh, makanya ada item-item gini ya. Betul. Nih, kalian lihat. Ini item-item karena dibakar untuk ngilangin bulu. Jadi udah bersih semua kulitnya. Nah, udah siap masak. Gitu. Oke, cuci. Oh, ada rib cut. Oh, nih rib cut rapi. Oh, rapi nih. Cakep. Ini biasa buat? Buat sup. Buat sup. Nah, perpaduannya sama okay. Sayur asin. Oke. Okay. Kalian kalau mau bikin sup atau bakut, ada nih. Jadi itu di sini ada sayur asin. Ini berapa duit kok? Sayur asinnya itu Rp13.000. Rp13.000 packing. Udah rapi ya. Packingnya. Oh, packing di sini nggak cuma sayur asin. Kalian bisa lihat di atas. Kita ya. Ini dulu. Ada lapcong. Ada lapcong. Ada maling. Lapcong berapa kok? Itu ada gramasinya. Sesuai gramasinya. Oh, sesuai gramasi. Ya. Oke, ada 5 batang sesuai gramasi. Si. Ini oyster. Ya, buat menu-menu. Menu bumbu pelengkap ya. Sip, sama daging maling. Sini kalian mau rempah-rempah juga ada, mau bikin bakut teh. Ini ada, tuh, ya sama, ini, nih kalian, kerupuk kulit babi ya kok ya, harganya berapa nih kok? Itu Rp35.000, yang besarnya Rp45.000 juga. Oke, yang besarnya Rp45.000, ini Rp35.000, oke, sama, ini kok, ini agak jauhan nih, biar kodannya, sama ini nih. Ini apa kok? Slice. Coba kok. Nah, kita juga siapin slice. Nah. Oke. Okay. Oh, samcan slice. Terus ada juga apsim. Apsim. Ya. Oke. Okay. Ini samcan slice berapa duit kok? Samcan slice 135. 135, 500 gram ya? 500 gram. Oke, okay. Yang kapsim? 125. Ya. Jadi kalau kalian mau shabu-shabu, ya. Barbekyuan, Korean bisa barbecue. Bisa request juga ukurannya. Bisa request. Kalau ini berapa mili? Ini 3 mili. 3 mili? Ya. Dan bisa request. Oke, okay. Siap. Apalagi yang bisa kita acak-acak. Ini. Oke, kita repotin Kodani. Ya. Oh, ini. Ini ada kekian. Kekian. Nah, ya. Ngohyong, kekian. Ya, betul. Oke, okay. Kekian atau ngohyong. Ini berapa duit, kok? Itu 50-an. 50-an. Oke, okay, ada juga sosis. Sosis babi. Ya. Tuh, cakep. Spesialnya apa nih? Bahan olahan-olahan ini ya
dari supplier kita juga. Oh. Jadi kita, mereka ambil barang-barangnya itu dari kita juga. Oke. Okay. Buat jual juga di sini. Oke, okay, jadi satu kesatuan ngambil barangnya dari sini, mereka olah, terus mereka titip jual di sini kali ya, kok ya. Titip jual di sini. Jadi kalau kalian mau cari apapun tentang perbabian, DNA Pok. Oke, okay, Jalan Gadu Jati nomor 212 Bandung. Ini apa? Juga ada daging casau. Oh, daging casau. Ini yang babi madu ya? Ya, itu yang madunya. Nah, ini okay. Asap. Oke, okay, ada asap. Ya. Lengkap, Bray. Di sini lengkap. Ini 62.500. Ya. Ini sama, 62.500. Seperempat. Seperempat kilo? Ya. Oh, murah. Murah nih. Oke. Okay. Jadi, segala jenis perbabian ada semua. Oke, okay. Nah sama, gue penasaran. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Tuh, itu ini nih cold storage-nya. Kok bisa dibuka gak? Kita intip. Kita intip. Tuh, kalian, jadi DNA Pok di Bandung lengkap, ada local frozen, ada import, dan ada local fresh. Ya, local fresh juga ada. Nah ini penyimpanan, jadi kalau barang, daging harus disimpan. Ini penyimpanan yang proper. Nih, kalian bisa intip. Tuh. Ada impor juga Smithfield, kayak di gudang benteng daging Smithfield tuh. Yuk, oke, masuk, kita masuk. Oke, itu dia. Oke, ini ada. Oh, jadi kalau kalian resto-resto daerah Bandung, nih tempatnya, stoknya melimpah, jadi jangan takut kekurangan. Selalu ada, ya kok ya? Ya. Oke, mantap. Ada samcan. Ada samcan. Yang tipis, yang tebal, kita ada spek-speknya. Oh, ada speknya masing-masing. Oke, ada samcan. Ini untuk khusus buat lapo-lapo nih. Lapo-lapo. Kulit. Oke. Iya, dari paha depan, paha belakang, loin. Kita siap semuanya. Oke, lapo-lapo ya, biasa ya, banyak pakai ya. Betul. Oke, sini yang resto pakai dari Chinese food. Iya. Lapo, apalagi kok? Kebanyakan kayak di sini langganan kita orang daerah justru kayak rumah okay. Makan orang Manado, okay. Terus orang Nias juga ada. Okay. Gitu. Karena... Jadi dia punya, misalnya Batak dia perlunya yang ini, terus ini orang Nias senangnya yang ini. Nah kita punya spek-spek dagingnya juga. Gitu. Oke, okay. Jadi kalau kalian mau yang ada speknya bisa request ini Kodani. Oke, nomor pemesanannya berapa kok? Hafal nggak? Ayo. 089. Oke. 689. Oke. 346. Oke. 123. Oke. Ya. Ulangi kok, tolong kok. Nih. 089. Oke. 689. 346. 123. Yo. Ya. Tuh. Nanti kalian langsung aja kontak untuk area Bandung. Di sini tempatnya dan lengkap. Kalian mau apa aja ada dan bisa request. Speknya bisa dicariin, disediakan oleh Kodani dari DNA Pok ya. Yeah. Oke, okay, sekarang kita keluar. Kekunci gak ya? Kunci gak kok? Enggak tahu. Oh, enggak. Stop. Oke. Okay. Sip. Oke. Okay. Nah, ini dia tempatnya. Jadi kalau kalian untuk kesini kok biar deketan kita sama kalau kalian konsumen rumahan ya, kok ya. Rumahan juga bisa. Bisa, ada retail juga kita. Ada retail juga. Terus ongkosnya gimana kok kalau beli? Ongkosnya kalau misalnya di daerah Bandung, kita itu biasanya kena ongkir cuma 5.000 aja. 5.000 seluruh Bandung. Iya. Oke, okay, untuk retail. Iya. Konsumen rumahan. Oke, okay, kalau resto. Kalau resto berapapun kita kirim. Berapapun dikirim ya, ya. Tapi jangan lupa jangan tempo kelamaan. Derita, supaya derita. Bisa sama-sama jalan. Iya, ya. Gitu. Jadi
Koci, tolong dibantu ya invoice-nya ya, jangan gantung kelamaan, iya kan? Ya. Gantung kelamaan aja kering kalau baju, ya, ya apalagi invoice, ya kan? Kantong kering. Yes. Apalagi nih kok? Ini apa? Babi lokal import segala macam. Freshnya di pasar juga ada. Freshnya ya. Kita mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Oke, 5 pagi. Pasar segar. Pasar segar ya. Oke. Nah, oh satu lagi. Ini kan namanya DNA Pok. Kenapa ya. DNA Pok kok? DNA Pok itu karena saya itu turunan ketiga dari pedagang daging. Makanya darahnya, DNA-nya udah di babi terus. Udah di babi ya. Ya. Jadi turunan ketiga ya. Betul. Oke, dari Ngkong. Betul. Ngkong, Papa, sekarang Kodani. Iya. Oke, jadi kenapa DNA Pok dari turun temurun lah ibaratnya dari zaman Ngkongnya Kodani, ya. Bapaknya sama Kodani mainan babi. Jadi masalah perbabian udah ngelotok, ya. Udah mendarah daging ada di DNA, namanya ya. DNA Pok. Jadi nggak salah ya kalau misalkan kalau daerah Bandung referensinya ini informasi nanya-nanya tentang babi Kodani. Ya, oke. Ya wes, oke. Kok sip, segitu aja. Nanti kita mau lanjut makan, ya. Oke, thank you ya kok. Ya, udah dikasih masuk, ya. Ya udah, oke. Bye. Jadi jangan kemana-mana. Abis ini kita lanjut lagi untuk mengupas kuliner perbabian di Bandung. Satu resto aja, jangan banyakkan. Ya nanti nyambung lagi. Oke, ciao.